terbesit dalam kepala. Kapan wabah corona ini berakhir? Entah, akankah wabah ini lebih dulu berakhir? Atau hidupku yang berakhir karena wabah ini? Sungguh tidak semua manusia memahami konsep ikhtiar dan tawakal. Sebagian yang lain hanya mengerti ikhtiar karena ketakutan akan wabah menyerang. Mereka melakukan segala cara untuk melindungi diri. Bahkan, dia menimbun masker tanpa mengerti konsep berpasrah pada Tuhan. Tawakal berlebihan. Sebagian yang lain hanya mengandalkan tawakal. Percaya hidup dan matinya di tangan Tuhan, tanpa mawas diri untuk menghindari bencana wabah. Dengan modal kepedean, tak takut pada virus, hanya takut pada Tuhan, membuatnya merasa aman. Padahal itu merugikan banyak orang. Terbesit dalam kepala, kapan wabah ini berakhir? Sesungguhnya Allah menurunkan suatu bencana tidak lain untuk menguji dan melihat para hambanya. Bagaimana mereka mengatasinya di dalam lingkaran ikhtiar manusia? Bagaimana Allah akan menghentikan wabah ini? Kita terlalu meremehkan, bahkan mengambil kesempatan meraih keuntungan. Tidak mengindahkan himbauan, tidak pula mengambil pelajaran darinya. Begitulah sifat manusia. Jauh dari kesadaran, sekali yang disadarkan, masih saja membangkang.